السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa habibika muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'a huda wa jahada fi sabilihi ila yamidin amma ba'du Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah yang masih melimpahkan kepada kita rahmatnya, hidayahnya, inayahnya dan nikmat-nikmat yang lain. Jika kita menghitung nikmat itu, niscaya kita tidak mampu untuk menghitungnya. Wa ing ta'uddu la Adapun yang kedua, selawat dan salam semoga tercurah pada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah kita teladan terbaik umat manusia sepanjang zaman Bapak Ibu yang berbahagia setelah salawat dan salam maka di kesempatan ini kita lanjutkan untuk taklim kita kita masih membahas bab yang terkait dengan ahkamul janais atau hukum-hukum yang terkait dengan jenazah kita sampai pada bab wujubu taksilihi wajibnya untuk memandikan jenazah Idza muslim saghiran aw kabiran wajib taksiluhu. Jadi kalau ada orang yang meninggal baik kecil maupun besar, tua maupun muda, laki-laki maupun perempuan, maka wajib untuk dimandikan. Sawa ungkana sama saja jasaduhu kamilan, jasadnya sempurna aw kana ba'duhu atau hanya sebagiannya saja. Jadi kadang-kadang jasadnya tidak ditemukan dalam beberapa kasus kecelakaan, kebakaran dan seterusnya. Maka dimandikan jasadnya baik jasadnya ini sempurna atau hanya sebagiannya. Walladzi la yughsilu adapun yang Adapun yang tidak dimandikan adalah dari kaum muslimin yang meninggal dunia syahidul ma'rakah yang meninggal di medan perang maka mereka yang meninggal di medan perang mereka tidak perlu untuk dimandikan mereka yang ada di medan jihad fi sabidillah. sebagaimana Rasulullah SAW alaihi wasallam pernah bersabda la tughsiluhum fa inna kata nabi jangan mandikan mereka karena setiap luka-luka setiap darahnya aukul ladamin atau setiap darahnya yafuhu miskan yaumal kiamah akan beraroma kasturi pada hari kiamat jadi orang yang meninggal di medan perang tidak dimandikan karena luka-lukanya karena darahnya akan beraroma kasturi pada hari kiamat akan menjadi saksi pada hari kiamat maka mereka tidak perlu untuk dimandikan. Ini adalah kekhususan. Adapun yang lainnya tetap dimandikan seperti biasa. Bapak dan saudara, ikhwan dan akhwat yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bab memandikan ini hendaknya pada saat memandikan kita perlu memahami bahwa yang paling berhak memandikan itu adalah kerabatnya atau orang-orang dekatnya. Dan juga perlu diperhatikan adab-adab meskipun kepada orang yang sudah meninggal. Jadi ada adab-adabnya. Sebagaimana beliau juga pernah bersabda, kasru'at mil mayyit ka kasri hayyan. Memecahkan tulang mayit sama dengan memecahkannya pada saat masih hidup. Artinya perlu pula adab-adab kepada mayit karena pada saat meninggal hendak dimandikan itu ada yang kaku misalnya maka pada saat meluruskan tulang-tulangnya perlu berhati-hati tidak boleh untuk dipaksa diinjak misalnya atau dipaksa berdua jirolu misalnya lah ini pemaksaan kalau sampai kemudian pecah maka sama dengan memecahkannya atau mematahkannya pada saat masih hidup jadi tidak boleh kita memperlakukan jenazah seperti itu atau misalnya karena kaku kemudian dikasih air panas yang jika itu orang masih hidup dia akan kepanasan maka silahkan pakai air panas di tes dulu oh masih tahan maka silahkan tapi kalau kemudian yang ngolesi saja tidak tahan panasnya maka hendaknya di jauhi karena bapak dan saudara ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah kita perlu memiliki adab-adab meskipun kepada jenazah kepada orang yang sudah meninggal dunia termasuk auratnya tidak boleh kemudian ditampakkan harus dijaga termasuk auratnya tidak boleh ditampakkan harus dijaga ini ketika kita memandikan saudara kita atau pada saat melepas pakaiannya Pastikan pada saat melepas tersebut sudah ada kain penutup yang lain, jadi tidak boleh dilepaskan tanpa penutup sama sekali, karena pada prinsipnya kita tidak boleh melihat aurat orang lain. Jadi, disinilah Islam yang mengajarkan kepada kita menghormati, bukan saja kepada orang yang hidup, tetapi juga kepada orang yang sudah meninggal dunia itu tetap dihormati. Nah, Bapak dan Saudara, ikhwan dan akhwat yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membaca kitab ini, akan saya bacakan beberapa uraian uh, urean yang ada di buku yang berjudul tentang mengurus jenazah atau ahkamul janais yang ditulis oleh Syekh Al-Albani. Bapak dan Saudara, Terkait mengenai masalah mandikan ini, hukumnya adalah fardu kifayah, artinya wajib untuk sejumlah yang mencukupi. Kalau cukup dua orang, ya dua orang saja; kalau cukup tiga orang, tiga orang saja. Jadi, jangan pakai prinsip lebih banyak, lebih baik, karena ini terkait kerahasiaan si mayit. Berbeda ketika menyolatkan; kalau menyolatkan, maka itu silahkan lebih banyak, lebih. Baik, karena seperti yang di kesempatan lalu sudah kita sampaikan, prinsip fardu kifayah, fardu itu wajib. Kifayah itu cukup, fardu kifayah itu wajib, sejumlah yang mencukupi untuk memandikan itu bisa terukur. Berapa cukupnya untuk mengafani itu bisa terukur, berapa cukupnya untuk menggali kuburnya itu bisa terukur, berapa cukupnya. Tetapi untuk diampuni dosanya itu tidak terukur. Kenapa? Karena kita tidak bisa melihat dosa dan pahala orang orang lain. Sehingga yang menyolatkan lebih banyak itu lebih baik. Bapak dan saudara-saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun kewajiban mandikan ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan iksilu mandikanlah ia bima'in wasidrin. Mandikanlah dia dengan air dan sidr. Sidr itu adalah daun bidara. Jadi, di zaman itu, waktu itu, memandikan itu adalah dengan air dan juga daun bidara. Kalau tidak ada daun bidara, sebagai pengganti boleh menggunakan sabun, jadi boleh menggunakan sabun karena daun bidara fungsinya seperti sabun. Maka, kalau ada bidara, silahkan pakai bidara. Kalau tidak ada, bisa pakai sabun atau yang lainnya yang bisa membersihkan jenazah itu. Bapak dan saudara yang berbahagia yang di Allah Subhanahu wa taala, di dalam memandikan itu hendaknya dimandikan tiga kali, lima kali atau tujuh kali. Sebagaimana ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam pelaksanaan ketika memandikan putri beliau Maaf putrinya Zainab maksud saya Pada saat memandikan putrinya Zainab pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membasuhnya atau memandikannya tiga kali diulang tiga kali lima kali atau tujuh kali sesuai dengan yang mencukupi kalau tiga kali sudah cukup maka tiga kalau dirasa masih perlu maka boleh diulang sampai lima kali kalau ternyata dirasa masih perlu lagi maka bisa sampai tujuh kali hitungannya hitungan ganjil Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang perlu dijaga di dalam memandikan itu yang pertama adalah memandikannya sesuai dengan yang dibutuhkan karena tidak boleh israf dalam menggunakan air, tidak boleh berlebih-lebihan. Kalau tiga kali cukup, maka tiga kali saja. Kalau lima kali sudah bersih, maka lima kali saja. Jangan sampai kemudian israf berlebih-lebihan di dalam menggunakan air atau kita memandikan sesuatu yang sudah bersih. Maka hendaknya kalau sudah bersih sudah cukup. Kemudian Bapak dan Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu taala, pada saat mandikannya itu airnya bisa dicampur dengan wangian. Seperti boleh pakai kapur barus atau pakai parfum atau yang sejenisnya yang wangi. Silahkan kalau misalnya mau pakai yang wangi-wangi Sabun pun sebenarnya sudah sudah wangi Maka bisa Silahkan penting di sini Karena bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Begitulah salafus soleh dahulu Di dalam mencontohkan kepada kita Cara memandikan jenazah Kalau perempuan Maka hendaknya gulungan rambutnya di apa namanya dilepas apa diurai di diurai, gulungan rambutnya diurai dan kepangan rambutnya semua dicuci, nah, ini dicuci dengan baik, rambutnya diuraikan supaya bisa dicuci sampai bersih. Kalau sudah dicuci, kalau untuk gelungan kaum perempuan, maka kemudian bisa dibuat dengan tiga kepang atau tiga apa, kepang apa kelabang? istilahnya apa dibuat pintalan itu yang dianyam apa namanya kepang atau kalau di tempat saya namanya di kelabang tapi ada yang menyebut di kepang intinya dibuat e, semacam pintalan ada dijadikan tiga jadi rambutnya dijadikan tiga kalau memang memungkinkan untuk itu dan diletakkan di belakang di anyam Dianyam ya namanya Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Memulai memandikannya dari sebelah kanan Dan anggota Yang biasa dibasuh ketika Wudhu Jadi ini ketika kita Memulai memandikannya dimulai dari Sebelah kanan dan anggota yang biasa dibasuh Ketika wudhu Namun ingat nanti ini masih terkait dengan adab-adabnya, belum ke teknisnya. Kalau untuk teknisnya nanti akan kita sampaikan bahwa pada saat mandikan tersebut hendaknya najisnya dibersihkan terlebih dahulu. Ini masih terkait hal-hal yang eh, prinsip-prinsip di dalam memandikan. Adapun yang memandikan, di sini tadi sudah kita sampaikan pada saat mandikannya. Kalau mayatnya laki-laki, yang memandikannya juga laki-laki. Kalau mayatnya perempuan, yang memandikannya juga perempuan. Maka sekali lagi bahwa adab kepada orang yang sudah meninggal itu juga perlu diperhatikan terkait mengenai masalah auratnya. Jangan sampai yang laki-laki melihat kepada yang perempuan, demikian pula perempuan yang melihat kepada laki-laki. Kalau kita menjumpai di sekitaran kita kadang kita prihatin Karena pada saat dimandikan yang mestinya sudah di dalam rumah sudah tertutup malah dibawa keluar Sampai di luar kemudian pakai penutup buatan Penutup buatannya biasanya pakai kain Dan ternyata yang megangi kainnya tidak dikeataskan Mestinya kan megangnya ke atas biar tidak lihat Gini kan? Nah supaya yang megangin tidak lihat auratnya ternyata megangnya gini ya sehingga tidak nutupi tapi malah melihat ya maka hendaknya kalau misalnya penutupnya penutup yang manual begitu hendaknya yang nutupi jangan sampai kemudian ikut melihat lebih baik kalau dimandikan di ruangan yang tertutup supaya tidak menjadi Tontonan atau dilihat orang banyak. Atau kalau tidak ada tempat yang tertutup bisa dibuatkan semisal e, alat buatan bisa terbuat dari besi hulu atau terbuat dari kapolding yang sifatnya bongkar pasang. Ini bisa dimiliki oleh masjid atau RT atau yang lainnya bisa digunakan untuk memandikan jenazah. Ini perlu dibuat supaya tidak lagi Dijadikan sebagai bahan tontonan, disuruh megang ini malah gini, kan? Harusnya kalau megang ya diangkat supaya dia tidak melihat. Tapi kalau pakai yang permanen, yang bisa bongkar pasang itu, jadi semacam tenda yang mencukupi untuk memandikan jenazah, sehingga tidak ada orang yang melihat kecuali memang keluarganya atau orang yang dipercaya untuk memandikan. Atau memang lebih aman lagi kalau tidak ada alatnya dimandikan saja di dalam rumah. Dimandikan di dalam rumah itu lebih lebih aman. Di seputaran biasanya kalau di dalam rumah ada tempat yang mencukupi untuk memandikan, maka itu tidak masalah. Kalau tempatnya memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan bisa membuat tempat di luar yang tertutup. Supaya auratnya tidak dilihat oleh orang lain. Nah ada pengecualian memang di dalam masalah ini Suaminya boleh memandikan istrinya Demikian pula istrinya boleh memandikan suaminya Tetapi kalau bukan istrinya, bukan suaminya Maka sebaiknya kalau laki-laki yang mandikan laki-laki Perempuan yang memandikan perempuan Meskipun pada saat memandikan tersebut Sudah posisi dalam keadaan tertutup karena pada saat mandikan itu mayat atau jenazah, ini posisi auratnya harus ditutup pakai kain penutup. Kalau laki-laki yang ditutup sekurang-kurangnya adalah pusar sampai ke lutut. Kalau perempuan itu ditutup mulai dari leher, bawah leher sampai ke bawah. Itu ditutup. Sehingga pada saat menggosok itu dirogoh, dirogoh itu apa bahasanya? Sama ya dirogo ya. Jadi di bawah kain penutup supaya auratnya tidak terbuka. Bapak Ibu Ibu yang berbahagia yang di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat membersihkannya atau memandikannya dengan menggunakan kain pembersih atau yang semisalnya, kalau bisa ini pakai kain penutup atau apa istilahnya tadi mayatnya ditutup kemudian yang gosok ini pakai kain penggosok, dan gunakanlah sarung tangan. Jadi, gunakan sarung tangan, gunakan alat gosok supaya tidak menyentuh langsung bagian auratnya, supaya juga terjaga dari najis. Jadi, supaya tidak terkena najis, kemudian tidak menyentuh langsung auratnya, gunakanlah alat penggosok, dan gunakan sarung tangan sarung tangan medis juga banyak beli di apotek harganya berapa saya tidak tahu jadi bisa beli sarung tangan medis bukan sarung tangan yang biasa dipakai untuk apa naik motor ya karena sarung tangan yang biasa digunakan untuk naik motor biasanya ujung jarinya bolong walaupun ada yang rapat Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Kemudian, pula, kalau orang yang meninggal adalah dalam keadaan apa, istilahnya, meninggal ini adalah orang yang dalam keadaan berhaji atau umroh, masih menggunakan kain ihram, maka tidak boleh dicampur dengan pewangian, karena pada saat mengenakan kain ihram itu tidak boleh pakai wangi-wangian. Tadi di awal kita sampaikan hendaknya pakai wangi-wangian atau pakai kapur barus, tetapi kalau dalam keadaan pakai kain ihrom pada saat meninggal, maka pada saat mendikannya airnya tidak usah dicampur dengan aroma apapun. Jadi airnya tidak dicampur dengan aroma apapun. Kalau mau pakai pembersih, cari pembersih yang tidak wangi. Jadi cari pembersih yang tidak wangi supaya tidak beraroma wangi karena ada larangan bagi orang yang berihram untuk mengenakan pewangian sehingga tetap dijaga supaya tidak mengeluarkan aroma wangi Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Adapun orang yang mengurusi proses mandikannya sebagaimana yang disebutkan oleh Bani di sini adalah orang yang paling mengetahui sunnah, alamuhum bis sunnah. Jadi hendaknya yang mengurusi adalah dari kerabatnya yang paling paham tentang sunnah. Jadi cari kerabatnya yang paling paham tentang tata cara mengurusi jenazah. Kenapa? Karena kalau kita tidak mencari orang yang paling paham tentang sunnah, paling paham tentang tuntunan Nabi, kadang-kadang di masyarakat yang jadi patokan itu bukan tuntunan Nabi, tapi adalah gugon Tuhan. Seperti misalnya di tempat kita, itu ada keyakinan kalau memandikan harus dipangku sebagai wujud bentuk menghormati atau penghormatan terakhir kepada orang tua. Nah, dari mana keyakinan ini ada? tadi dari gugon tuhon keyakinan yang sifatnya turun temurun kalau dicari dalilnya tidak ada bahkan di sebagian masyarakat ketika disampaikan tidak perlu dipangku itu penolakannya sangat kuat karena menganggap dipangku adalah bagian dari tata cara memandikan jenazah padahal tidak ada sunnahnya pada saat memandikan jenazah di pangku Malah, bagi orang yang meninggal dunia dalam keadaan terjangkit penyakit tertentu yang rawan menular pada saat dipangku, itu rawan terhadap penularan penyakit. Misalnya, ada orang meninggal terkena virus corona, itu yang mangku ketar-ketir, itu kira-kira gimana? Betul, tawakal kepada Allah, tapi butuh ikhtiar. Itu keimanannya diuji, itu kalau mangku itu. Atau orang yang meninggal terkena virus HIV/AIDS, disuruh mangku itu pikirannya ngawang-ngawang kemana-mana. Itu, atau orang yang meninggal terkena TBC, misalnya, ini perlu berhati-hati terhadap penularan penyakit, atau terkena cacar, dan seterusnya, sehingga pada saat meninggal itu kalau kemudian mau dimandikan memang yang memandikannya hendaknya yang paling paham tentang sunnah tata cara memandikan jenazah dari siapa? dari kerabatnya itu yang paling berhak kalau suami ya istrinya kalau istri ya suaminya boleh yang memandikan orang tuanya anaknya, kakaknya adiknya intinya adalah kerabatnya yang paham tentang sunnah. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ternyata kerabatnya tidak ada, maka boleh yang memandikan itu adalah orang yang memang dianggap wirai. Maka kalau ada orang yang dianggap wirai, dianggap bisa menjaga diri, dianggap bisa dipercaya, tidak menceritakan rahasia mayit, maka dia boleh ditunjuk untuk memandu untuk memandikan jenazah. Di, bisa ditunjuk untuk memandu mandikan jenazah, karena pada saat mandikan jenazah tidak boleh membuka aib jenazah. Misalnya menceritakan ternyata punggungnya gosong. Nah, ini termasuk tidak menjaga aib jenazah. Hendaknya jangan ceritakan apapun tentang jenazahnya, atau kemudian berkata lagi ternyata Wudeli bodong misalnya. Ini tidak perlu diceritakan biarkan dia saja yang yang tahu ini termasuk membuka aib si mayit maka penting yang mandikan jenazah ini adalah orang yang paham tentang tuntunan agama supaya rahasianya tidak kemana-mana karena kalau orang yang tidak paham agama malah itu diceritakan prosesnya bagaimana pada saat gosok seperti apa lah ini tidak sesuai dengan adab-adab yang diajarkan di dalam Islam maka, hendaknya itu dijaga. Rahasianya dijaga, merahasiakan apa yang dilihatnya dari sang mayat. Hal-hal yang mungkin kurang disenangi, maka itu tidak usah diceritakan kepada siapapun, termasuk terkait sesuatu yang sifatnya privasi yang lainnya yang mungkin tampak pada saat memandikan jenazah. Itu tidak usah diceritakan. Kalau ditanya sama orang, bilang saja, "Alhamdulillah, jenazahnya baik." Tidak usah kemudian bercerita yang... Aneh-aneh, Bapak Ibu yang berbahagia, insya Allah, kalau kita bisa menjaga rahasianya, orang yang memandikan jenazah ini memiliki pahala yang besar. Jadi, mengurusi jenazah ini pahalanya besar, kalau kita bisa menjaga rahasianya. Yang kedua, pada saat memandikannya, niatnya hanya semata-mata mencari ridho Allah. Jadi, kalau terpenuhi dua syarat, maka insya Allah pahalanya besar. Syarat yang pertama. Itu adalah merahasiakan apa yang dilihat. Syarat yang kedua, niatnya hanya semata-mata mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah, ber, berpahala sebagaimana Nabi Wasallam bersabda: mana ghassala Musliman, fakatama alaihi ghofarullahulohu ghofaru ghofaru arba'inamarroh." Barang siapa yang memandikan jenazah seorang Muslim lalu menyembunyikan aibnya maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya 40 kali jadi di sini disebutkan mengampuninya 40 kali walau alam apa yang dimaksud dengan 40 kali tapi di sini nabi menyebutnya arba'ina nama jadi kalau man salah musliman barang siapa yang memandikan seorang muslim fakatama alaihi lalu dia menyembunyikan aibnya menyembunyikan keburukannya maka Mengampuni untuknya Siapa? Allahu Allah yang mengampuni Sebanyak 40 kali Waman hafarolahu Demikian pula Barang siapa yang menggali kuburnya yang alaihi Kajri maskan Maka baginya pahala Bagikan pahala Memberikan tempat baginya hingga hari kiamat askanahu iyyahu ila yaumil kiamah demikian pula kalau mengkafaninya maka yang mengkafaninya juga berpahala waman man barang siapa yang mengkafaninya kasallahu yaumal kiamah min sundusi wa istabrokil jannah jadi barang siapa mengkafaninya maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pakaian baginya sutra murni di surga jadi mengurusi jenazah ini pahalanya besar. Bahkan menyolatinya pun dapat pahala. Satu kirot. Mengantarkan ke kuburan dapat pahala lagi satu kirot. Sehingga kalau kita bisa menyolatkan jenazah dan mengantarkannya maka dapat pahala dua kirot. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi ingat tadi untuk yang memandikannya harus jaga rahasia. Yang kedua hendaknya mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Sebagaimana banyak ayat, banyak hadis Nabi yang mengajarkan kepada kita untuk ikhlas di dalam beramal soleh. Untuk ikhlas di dalam beramal soleh. Kemudian bagi orang yang memandikan jenazah ini juga mustahab untuk mandi. Jadi yang memandikan, setelah mandikan dianjurkan atau disukai untuk mandi. Bagaimana kalau wudhu tidak mengapa? Sebagaimana pernyataan sahabat Ibnu Umar, beliau pernah berkata, dahulu ketika kami memandikan mayat, di antara kami ada yang mandi, ada pula yang tidak mandi. Jadi pada saat mandikan jenazah, mandi bagi orang yang mandikan jenazah itu hukumnya tidak wajib, tapi hukumnya mustahab atau dianjurkan. Maka bisa pula sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tidak ada keharusan bagi kita yang mandikan mayat untuk mandi, tetapi kata Nabi bahwa mayat itu bukanlah najis, namun cukup bagi kita untuk mencuci tangan-tangan kita. Atau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud bahwasanya barang siapa yang selesai mandikan mayat Maka hendaknya kemudian ber, berbutuh. Jadi bisa berbutuh, bisa cuci tangan bisa mandi tetapi yang lebih disukai itu adalah mandi Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala khusus untuk orang yang mati syahid untuk orang yang mati syahid maka tidaklah disyariatkan memandikan orang yang mati syahid meskipun orang yang mati tersebut dalam keadaan junub karena dulu ada sahabat rasulillah yang pada saat berangkat ke medan perang, berangkat ke medan jihad itu dalam keadaan junub. Jadi ada sahabat Rasul pada saat dia ke medan perang dalam keadaan junub. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersaksi bahwasanya beliau menjadi saksi orang-orang yang meninggal dunia di medan jihad. Maka kata Nabi, kafanilah mereka dalam kondisi berdarah. Sesungguhnya tidaklah seorang yang luka berdarah di jalan Allah Kecuali kelak datang di hari kiamat Dengan luka dan darahnya berbau kasturi Jadi akan datang kepada Allah dengan luka dan darahnya Dan itu akan berbau kasturi Bapak dan saudara Demikian pula para suhada Uhud Dulu juga tidak dimandikan Sebagaimana kesaksian sahabat Anas bin Malik Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya Para suhada uhud itu mereka berlumuran darahnya, serta mereka tidak dimandikan. Jadi mereka tidak dimandikan. Demikian pula ada orang yang mati syahid, padahal pada saat perang, fi sabillillah mereka meninggal di medan perang. Pada saat berangkat perang itu masih dalam keadaan junub. Inilah semangat para sahabat di dalam beramal soleh, meskipun pengantin baru baru melakukan hubungan suami istri kemudian ada panggilan jihad maka dia berangkat tidak nunggu mandi terlebih dahulu karena semangatnya untuk jihad fi sabilillah ini kalau orang tidak punya semangat untuk menggapai pahala Allah Subhanahu wa taala alasannya oke tak adusik ya tetapi ternyata ini karena betul-betul mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala maka segera untuk ikut berjihad fi sabilillah mengangkat senjata padahal masih dalam keadaan uh, junub di sana adalah Hamzullah ibn Abi Amir pada saat meninggal dunia kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dimandikan oleh malaikat jadi Hamzullah ini dimandikan oleh malaikat Rasul bersaksi bahwasanya Hamzullah ini dimandikan oleh malaikat Demikian pula pernyataan sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, Hamzah bin Abdul Muthalib dan Hamdullah itu adalah terbunuh dalam peperangan sedang keduanya masih dalam keadaan kondisi junub. Jadi pada saat meninggal dunia itu masih dalam keadaan kondisinya junub. Tetapi ternyata juga tidak dimandikan. Dan Rasul Shallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Aku melihat malaikat yang memandikan keduanya." Jadi ini diantara antara fadillah, keutamaan jihad fi sabidillah meskipun dalam keadaan junub kemudian jihad fi sabirillah maka pada saat meninggal dunia yang memandikannya justru para malaikat yang memandikannya justru para malaikat ini beberapa catatan terkait memandikan jenazah Bapak dan saudara-saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayyu al mayyit hendaknya mayit diletakkan ala syai'im murtafi diletakkan pada sesuatu yang tinggi seperti meja jadi bisa diletakkan di meja yang panjang yang bisa untuk meletakkan jenazah atau bisa di satu kampung atau satu RT atau masjid menyiapkan tempat yang nanti digunakan untuk memandikan jenazah bisa pula misalnya mejanya di bolong-bolong sehingga pada saat disiram itu airnya mengalir dengan lancar atau yang lainnya tadi sudah kita sampaikan tidak perlu untuk di pangku nah, meskipun pada dasarnya kalau kita cari ada ndak larangannya mangku nah, yang ndak ada tetapi kalau kemudian ada keyakinan mangku ini adalah bagian dari wujud berbakti maka ini tidak benar. Karena pada dasarnya boleh diletakkan di mana saja, selama tempat tersebut adalah tempat yang layak. Tetapi karena ada ikhtikot tadi, ada keyakinannya bahwasanya mangku adalah sebagai wujud berbakti. Padahal bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga perlu memperhatikan pada saat kita mangku tersebut ini kuat opo ora. Nanti kalau punya penyakit menular atau tidak. Kemudian juga Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, ikhtikot keyakinan-keyakinan yang menyatakan kalau tidak dipangku nanti kualat dan lain sebagainya ini harus ditinggalkan karena tidak ada Islam tidak mengajarkan ikhtikot keyakinan-keyakinan seperti itu. Maka lebih aman kalau pada saat mandikannya itu diletakkan di tempat khusus, atau semacam meja, atau yang lainnya, ingat tetap dalam ruangan yang tertutup. Tetap dalam ruangan yang tertutup, karena itu yang mandikannya harus aminun sholih orang yang bisa dipercaya, dan orang yang soleh. Jadi, tidak sembarangan orang yang ditunjuk untuk memandikan, tapi orang yang aman, orang yang amanah, dan orang yang soleh. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, liak sil al mamununah Hendaknya yang memandikan orang-orang yang meninggal di antara kalian itu adalah orang-orang yang amanah, orang-orang yang bisa di, dipercaya. Jadi orang yang amanah, orang yang bisa dipercaya, orang yang tidak mudah ngember, tahu ngember ya? Apa ngember itu? Sidik-sidik cerita. Jadi setiap apa yang dia dengar, setiap apa yang dia lihat, dia ceritakan. Padahal yang dia lihat, yang dia dengar, sesuatu yang remeh-temeh. Tapi apapun yang dilihat, apapun yang didengar, mesti diceritakno. Maka ini perlu dihindari. Jangan sampai nanti ketika memandikan jenazah, kemudian jenazahnya juga diceritakan. Baik, tadi sudah ditempatkan dan pastikan tadi sudah kita sampaikan auratnya tertutup lalu kemudian dikeluarkan isi perutnya jadi isi perutnya dikeluarkan najisnya dihilangkan dulu jadi najisnya dihilangkan dulu maka tadi sebelum proses wudhu sebelum proses disiram maka najisnya dibersihkan izalatun najasah maka najisnya harus hilang ini tata cara mandi jenazah itu sama persis seperti pada saat kita mandi wajib maka, siapa yang bisa mandi wajib, mandi junub, dia bisa memandikan jenazah karena tata caranya sama persis. Pada saat kita mandi junub, mandi besar, apa yang kita lakukan pertama-tama menghilangkan najis, maka yang dicuci pasti bagian depan dan belakang yang itu terlebih dahulu. Jadi, jangan sampai sudah wudhu, sudah disiram yang lain, tapi bagian itunya belum begitu sudah selesai lu najisnya masih nah maka yang pertama-tama adalah menghilangkan najis terlebih dahulu nah kalau untuk orang yang meninggal itu fungsi klep bagian belakang maupun depan itu sudah dol tahu dol ya sudah tidak berfungsi maka pada saat diangkat jadi diangkat seperti ini jenazahnya diangkat begini lalu kemudian ditekan perutnya nekenya yang terukur ya Tenaganya yang terukur, artinya jangan sekuat tenaga, tapi jangan minggir-minggir hmm, yang terukur. Maka pada saat ditekan, itu isinya akan keluar. Hmm, isinya akan keluar, karena tidak ada lagi remnya. Remnya sudah rusak pada saat meninggal. Berbeda kalau kita posisinya masih hidup, jadi ditekan perutnya yang tidak apa-apa. Bahkan sebagian orang dengan tahan nafas diinjak masih kuat. Tetapi kalau pada saat sudah meninggal Begitu diteken perutnya Maka akan keluar dari belakang Akan keluar dari depan Ingat Nekannya terukur setengah kuat Kenapa? Karena ini penting Jangan sampai nanti sudah dimandikan Sudah dikasih kain kafan Pas diangkat ketekan keluar lagi Karena nekennya kurang bersih Kurang kuat Tapi juga tidak boleh kemudian Aku tak munggah Tidak Tidak ini dolim alasannya apa biar bersih semua ini malah dolim karena kalau orang yang hidup diinjak perutnya juga kesakitan ini silahkan ditekan dengan tekanan yang setengah kuat saya bilang tidak kuat karena kalau saya bilang kuat nanti khawatirnya diinjak ya nah, tapi tekanan setengah kuat yang terukur yang bisa mengeluarkan isi perutnya jadi diurut di istilahnya perutnya dipers nah. Supaya isinya keluar, sehingga ketika kain kafan dikenakan, maka tidak keluar lagi. Makan nekannya dengan lembut, jadi tenaganya kuat, tekan dengan lembut, tidak diblok, blok, 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 begitu ya, tapi ditekan dengan lembut supaya tidak menyakiti bagi si mayit. Bapak dan saudara-saudara yang berbahagia, yang di Roma, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian setelah itu baru di cuci bagian depan dan bagian belakang istinja jadi kalau dari tekan pasti keluar itu pada saat keluar maka baru kemudian istinja kecuali bagi beberapa jenazah mungkin tidak keluar jenazah yang mana jenazah yang sudah satu atau dua minggu tidak makan karena ada beberapa orang yang pada saat proses meninggal dunia nazaknya sakaratul mautnya tidak tidak mudah tetapi melalui proses sakit tidak doyan makan, tidak doyan minum, tetapi masih hidup. Jadi hanya ditetes saja. Tetapi sudah tidak ada apa-apa perutnya. Maka pada saat ditekan ya sudah cuma sedikit saja atau bisa jadi malah tidak mengeluarkan apa-apa karena ada yang 15 hari tidak makan baru meninggal dunia. Nah, di istinja bagian depan dan bagian belakang Usahakan pada saat menggosoknya, membasuhnya itu pakai sarung tangan, dan ingat, memegang kemaluan, menyentuh kemaluannya sendiri itu makruh pakai tangan kanan. Berarti anjurannya pakai tangan apa? Pakai tangan kiri, jadi pakai tangan kiri, bukan pakai tangan kanan. Tetapi sering kita jumpai kadang-kadang melihat pakai tangan kanan. Padahal anjurannya adalah untuk sendiri saja itu makruh menyentuh kemaluannya sendiri, makruh menyentuh miliknya sendiri pakai tangan kanan. Anjurannya pakai tangan kiri termasuk kalau istinja itu pakai tangan kiri karena yang kanan itu untuk yang bersih bersih yang kiri itu untuk yang kotor kotor selain ini adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga perhatian Islam kepada kesehatan itu hikmahnya jadi hikmahnya juga menunjukkan Islam sangat perhatian terhadap kesehatan seumpama nanti selesai mandikan kemudian kita cuci tangan belum bersih maka kalau kemudian kita makan minum sudah aman karena tangan kanannya tadi tidak digunakan untuk menyentuh yang kotor-kotor Sebagaimana untuk diri kita sendiri pada saat istinja itu pakai tangan kiri apa kanan? Kiri, sehingga ketika keluar dari kamar mandi lalu ditawani bakwan pak hmm. Itu bisa langsung ambil bakwan, bismillah aman Meskipun bisa jadi tadi bersucinya tangannya kurang bersih Coba kalau pakai tangan kanan, bakwan pak hmm. Bisa protes dulu, pak kok rasanya lain? Hmm. Nah kok aromanya juga beda ternyata tangannya sendiri jadi ini menunjukkan pula bahwa hikmahnya perhatian Islam terhadap masalah kesehatan tapi yang pasti yang penting itu adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik itu hikmahnya kita ketahui atau tidak kita ketahui maka sebaiknya kalau itu tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka itu kita kerjakan baik jadi najisnya dihilangkan maka perhatikan lubang-lubang tubuhnya dibersihkan semua supaya najisnya hilang, kotorannya hilang. Termasuk di lekuk-lekuk, di selangkangan, di persendian. Apa ini namanya? Di bahasa Indonesianya ketiak ya, di ketiak. Itu di bersihkan termasuk lubang-lubang yang lain. Demikian pula bagian mulut. Bagian mulut juga dibersihkan jadi mulutnya digosok pakai jari saja pakai jari untuk dibersihkan mulutnya kalau bahasa jawanya dikesut kalau bahasa Indonesia nya apa jadi di apa gosok pakai jari baik bapak dan saudara yang berbagi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kalau sudah maka, baru kemudian tadi, seperti yang disebutkan oleh Shel Bani, maka dimulai dari bagian anggota wudhunya. Maka, sama pada saat kita mandi wajib, pada saat mandi wajib, setelah kita membersihkan najis, maka perintahnya adalah ber berwudhu. Maka sama pada saat memandikan jenazah Itu kita melakukan praktek wudhu Tapi prakteknya kepada orang lain Maka kalau kita bisa wudhu Maka kita bisa melakukannya kepada orang lain Kalau tidak bisa wudhu Maka tidak bisa melakukan kepada orang lain Maka disinilah pentingnya orang yang memandikan jenazah Adalah orang yang biasa sholat Orang yang biasa wudhu Kalau tidak mesti sakar pdw Wudhu untuk dirinya sendiri tidak bisa Apalagi untuk orang lain setelah itu kemudian disiram bagian kepalanya Dimandikan dari seluruh jasadnya Jadi tadi wudhu, sebagaimana wudhu pada saat sholat Summayak silu sa'iro jasadihi Maka kemudian dibasuh seluruh jasadnya Dimulai dari kepala sampai ke bawah Ini dimulai dari kepala sampai ke bawah Dilakukan sebanyak tiga kali Jadi semuanya Pertama adalah bagian kepalanya, kemudian bagian yang kanan, kemudian bagian yang kiri. Jadi, dilakukan sebanyak tiga kali. Kalau ternyata belum bersih, maka bisa dilakukan diulang lagi menjadi lima kali. Baik tadi dibubuhi dengan wangian. Lalu, bagaimana kalau orang yang hendak dimandikan ini adalah idalam Yujat Maun, kalau tidak ada air? Jadi pada saat mandikan jenazah bisa jadi pada saat itu tidak ada air. Maka kalau tidak ada air, liros lil mayit untuk memandikan mayit, atau mata rojulun bainanisa'in atau matinya seorang laki-laki di antara perempuan, awimro atun bainarijal, atau perempuan di antara laki-laki, maka ditayamumkan. Jadi tidak perlu dimandikan. Jadi pada saat meninggal dunia, posisi lagi bencana listrik mati sungainya kering tidak ada air maka cukup di tayamumkan atau bisa jadi korban tenggelam ditemukan sudah berhari-hari sehingga kalau kemudian disiram pakai air maka penyakitnya akan menyebar tubuhnya akan rusak atau korban kebakaran yang bisa menjadikan kalau disiram tubuhnya akan rusak maka cukup ditayamumkan. Ini ya, tidak usah dimandikan. Bagaimana cara tayamumnya ya pakai tangan kita, jangan pakai tangan jenazahnya. Jadi karena banyak orang yang kepikiran piye caranya tayamum? Pakai tangan kita sebagaimana ketika dia wudhu ya pakai tangan kita. Sama juga pada saat tayamum juga pakai tangan kita ditayamumkan setelah ditayamumkan kemudian di kafani jadi cukup ditayamumkan sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ida mata tilmar ketika ada seorang perempuan yang mati jadi Ma'ari jalin bersama dengan para laki-laki Laisa ma'ahum ra'atun Tidak ada seorang pun di antara mereka perempuan Jadi Saya buat ilustrasi Misalnya ada Satu pulau di sana terdampar sejumlah orang, semuanya laki-laki, perempuannya cuma satu. Ternyata di pulau tersebut kemudian perempuannya ini meninggal dan tidak ada perempuan lain. Maka karena tidak ada perempuan lain, maka cukup ditayamumkan. Tidak usah dimandikan, meskipun ada air. Ini meskipun ada air. Bapak dan saudara, untuk apa? Untuk menjaga kehormatan perempuan ini. Demikian pula, kalau ada warrojul ma'an nisa, ada laki-laki bersama dengan apa istilahnya perempuan, sama hunna narojulun, padahal tidak ada bersamanya seorang laki-laki yang lain. Kita buat ilustrasi lagi, di sebuah pulau terdampar, semuanya perempuan. Di situ hanya ada laki-laki yang bawa kapalnya, bawa perahunya, perahu kecil, yang lain perempuan, yang laki-laki cuma dia sendiri. Ternyata meninggal, padahal dalam keadaan harus segera dikuburkan karena sudah di situ darurat misalnya. Maka yang perlu dilakukan adalah ditayamumkan. Jadi tidak boleh yang laki-laki tadi memandikan perempuan atau perempuan tadi memandikan laki-laki meskipun ada air maka kata Nabi dalam kasus fa'in nahuma maka keduanya itu kata Nabi untuk ditayamumkan wahuma dan keduanya bimang zilati malam yajidil sama keadaannya dengan orang yang tidak mendapatkan air sama pula keadaannya dengan orang yang jika disiram dengan air maka akan rusak mereteli karena pada saat kebakaran sudah tidak bisa dikenali warnanya cuma item semua sehingga kalau disiram malah rusak maka cukup ditayamumkan Bapak dan saudara-saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Adapun dalil tadi yang kita sampaikan, suami boleh memandikan istri, istri boleh memandikan suami, antara lain adalah pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laumut la tuki wa kafantuki. Wahai Aisyah, kalau engkau meninggal duluan, maka akulah yang akan memandikanmu dan akan mengkafanimu. Menunjukkan seorang suami itu bisa memandikan istrinya. Demikian pula sebaliknya. Li'anna Aliyan karena sahabat Ali, semoga Allah meridainya ghassala Fatimah yang memandikan Fatimah radhiyallahu anha. Kamaya juzulil marah, sebagaimana bolehnya bagi seorang perempuan, seorang ibu untuk memandikan anaknya yang usianya masih enam tahun atau kurang. Sebagaimana bolehnya pula seorang bapak untuk memandikan anak perempuannya yang masih kecil. Sebagaimana seorang ibu yang bisa mandikan anak perempuannya yang masih kecil Nah kalau sudah gede, kalau sudah gede tidak boleh Jadi kalau masih kecil silahkan Karena bapak dan saudara Kalau misalnya dia laki-laki yang memandikannya hendaknya laki-laki perempuan-perempuan Maka bapaknya kalau anaknya perempuan bapaknya memandu saja Kalau ibunya karena anaknya laki-laki ibunya memandu saja tidak usah ikut nggosok-nggosok dan yang lainnya. Ini terkait tentang memandikan. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian ini pembahasan bab tentang memandikan jenazah. Insyaallah kita sambung di kesempatan yang lain. Kita akan bahas bab yang terkait dengan mengkafani. Jadi prinsipnya memandikan jenazah itu mudah sama dengan pada saat kita mandi besar, pertama najisnya harus hilang, yang kedua kita lakukan wudhu, yang ketiga dimandikan sebagaimana pada saat kita mandi besar jadi dimandikan sebagaimana pada saat kita mandi besar, maka itu sudah sah dengan catatan semua air mengenai seluruh tubuhnya. Nah, kalau perempuan maka rambutnya tadi bisa diuraikan, kemudian rambutnya dikepang atau di eh, Jadi demikian pula digosok gigi tapi tidak perlu disiram air ya di mulutnya karena kalau diisi air nanti tembus ke belakang. Jadi cukup tadi saya sampaikan dikesut atau dilap ya. Jadi digosok pakai jari, pakai tangan lalu kemudian di apa dilap saja jangan di tuang air karena di tuang air itu nanti dalam terisi dan nanti akan eh, keluar demikian eh, pembahasan kita pada prinsipnya di sini yang lebih berhak adalah keluarganya sendiri bila itu fiqh walidayah subhanakallahumma bihamdika asyadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.